banyak kali. Hanzu, chili sap, chili. Gak bisa aku makan kalau gak pedes. Kau banyak kali. Segini banyaknya. Bisa berapa juta aku bayarnya ini? Aku gak ada duit, gak bawa kartu aku. Ini berapa harganya ini? Kayaknya enak ini loh. Enak kayaknya nih. Oh, gak bisa nih, harus bawa ke rumah nih, ya. Pokoknya hari ini gak pedes ini kayaknya. Aduh, pedes gak ini? Bismillahirrahmanirrahim. Enak kok. Cuma harus pedes. Aku gak bisa gak makan pedes. Ada gak cabai terpedes dari India? India kan cabainya pedes-pedes juga itu. Kasih aku cabai terpedas, ya. Cabai hijau 5 biji. Cabai hijau, cabai mentah 5 biji. Biar aku tek-tek gitu loh. Percuma nasi goreng kalau enak gak pedes. Emangnya warna bayi. Ini mesti sharp Eastern ya. Mesti sharp. Das ist sharp. Hast du keine Chili? Ja, Chili, genau. Ich hab kein Problem, ich bezahle extra. Aber bring me a Fum. Ini sambal Belanda, sambal colek. Enggak enak itu. Ah. Alah, makan di sini aja lah. Ntar kalau nggak habis bawa pulang. Kan yang makan aku sendiri. Nggak habis ku tinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sayurnya. Enak nasi gorengnya. Enak. Alangkah banyaknya ajinomotonya. Biarlah situ. Enak. Gak apa-apa, 5 biji aja. Kok malah nyusin-nyusin gelas? Mana cabenya? Kok malah nyusun gelas? Nanti aja nyusun gelasnya. Cabenya paling penting. Oke. Enaknya minum teh hangat. Bahagianya. Kalian tahu nggak rumah itu nomornya berapa? 74. Di mana hari di mana tahun kelahiran gue? Lantainya berapa, Bunda? Lantai 4. Semuanya pas. Lantai 4, 74. Nomornya berapa, Bunda? Nomor 74. Lantai berapa, Bunda? Lantai 4. Jalannya jalan apa, Bunda? Jalan 7. Sesuai dengan tanggal lahir Bunda. Sepertinya rumah ini berjodoh sampai Bunda tua. Nanti kalau Bunda udah bosan, baru kutinggalkan. Das ist super gut. Ini baru cabai. Cabai hijau India kan pedesnya naujubillah. Kalau kayak gini baru enak makan nasi goreng. Ini baru pedas. Hmm.
taburkan aja di sini. Taburkan. Ini baru enak. Nanti kalau sebelum pulang Bunda minta aja lagi. Kurang banyak ini cabenya ah. Mau banyak kali aku. Nasi goreng harus pakai cabai. Ini pacaran ya? Bucin. Kau asin doang, kau bolehlah buat nambah-nambah garam, ya. Tapi kau nggak pedes. Nasi gorengnya enak. Pintar juga orang India buat nasi gorengnya. Belajar sama siapa dia? Besok Bunda gajian. Besok gaji Bunda turun lagi. Pokoknya uang yang untuk rumah, uang Bunda yang Bunda tabungin selama ini yang ada di bank itu semuanya udah buat rumah, buat sewa rumahnya, buat depositnya 3 bulan sama beli TV. Besok Bunda gajian lagi. Ya. Udah Bunda enggak beli lagi udah. Aku beli masak, aku belanja aja. Besok Bunda mulai belanja. Besok aku bangun jam berapa? Aku mau belanja ke toko Asia. Toko Asia mana Bunda? Toko Asia yang di sini, yang lengkap, yang tergede di Eropa. Dari sini lebih dekat. Jadi kalian bisa baca posisi Bunda di mana rumahnya. Ih, bencong gitu. Ya anak kecil yang itu ya. Oh,
Kan pedes ini ya. Pedes. Bunda minta cabai lagi. Halo. Halo. Aku minta cabai lagi, tolong diirisin 5 biji, taruh di sini terus bungkus. Assalamualaikum. Kain problem isan esa, no chili, fum, makenzo, dan ibn nahauza. Oke. Chili sap, good. Oke, dan kesun. Gak tambah, karena bunda gak ada cabai di rumah. Siapa tahu tengah malam bunda lapar, atau besok. Perempuan gila itu makan cabenya katanya ya. Tapi puas kayak gini ya. Udah. Dia menggoreng bebeknya juga enak. Danke schön. Ja gut. Tuh aja gak jatuh. Kalau pecah tadi aku malu depan orang banyak. Kau tahu piring? Nah. Kalau gak pedes gak puas kayaknya ya. Harus pedes bener. Cabai hijaunya kan kayak cabai rawit. Banyakin makan aja udah. Sayang kalau nggak dibawa pulang, enak minum. Enak. Sekarang minumnya air panas. Nggak ada rokok lagi, duh Tuhan, lupa bawa rokok bunda. Nanti sekali mulai aku enak ngerokok ini. Di rumah itu aku kayaknya nggak bisa ngerokok di dalam rumah. Kenapa? Aku geli kalau ngerokok di samping tempat tidur. Geli aku. Kayaknya aku ngerokoknya di balkon aja nanti di rumah itu. Atau di dapur. Tapi nggak ngerokok di ruangan tamu. Jadi bunda sambil ngopi kalau nge-live di dapur aja. Ntar joget-jogetnya di ruangan tamu. Ya. Aku gak mau ngerokok di ruangan tamu. Ku tanamkan itu. Ngerokoknya bolehnya cuma di dapur. Karena ada penyaring udara. Kenapa? Ruangan tamu ku ntar bau. Nanti bantal-bantalku bawa rokok, gak mau aku. Jadi kayak kamar-kamar laki-laki.
pokoknya rumah itu udah ya, kita pulang, kita kembali ke India. Apa sih ini kok enak bener? Aku minta sembarang teh kok dikasih teh. Kok enak kali tehnya ini. Bestalen ya. Bifil. Nonsen, nonsen. Oke, alas situasi oke ya. €19. Gak apa-apa lah situ. Nonsen, nonsen berapa? Udah kasih €20. Pakai dengan cabai-cabainya dihitungkan itu, biarlah. Ini enak kali nih jaketnya, aduh. Bahannya enak bener nih, asli ya. Asli dari kulit sapi, ya. Bulu sapi nih. Kulit, jadi anget bener. Anget bener. Angetnya. Kena angin gak terasa. Emang ini memang untuk winter. Bahan-bahan begini memang untuk winter. Tapi yang bahannya asli. Ini memang dari kulit domba. Ini bulunya, bulu domba. Loh, tas bunda mana? Oh, aku gak bawa tas ya? Capek ah, bawa tas mulu ah. Kan kita orang bener-bener, kita gak perlu takut. Kalau kita orang benar, kita gak perlu takut. Kalau ada pengecekan apa, ya suruh aja polisnya ke rumah. Oh, paspor saya di rumah. Saya cuma pergi makan doang. Dan kalau kita langkahnya baik, pasti baik. Paspor itu nyawa di luar negeri. Nyawa kita yang sebagai pendatang. Tapi daripada hilang berantakan di rumah aja udah, kan udah punya rumah. Thank you, danke schön. Nggak sanggup aku ngabisin tehnya ah. Ayo kita pulang ya, kita pulang yuk, yuk. Aduh, mau jatuh lagi bunda. Enak kali jaket ini ya. Nggak terasa dingin loh jaket ini. Gak terasa dingin jaketnya lo, gak terasa lo jaket, coba, gak kena angin gitu lo, angin itu kayak gak masuk, boleh gak aku di sini 50 jam nih, gak terasa gitu lo, ceritanya kita nyebong ya, nyebong, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, cari lelaki ya. Ayo ah, pulang ah. Baju pengantin tuh ha. Oh ini nih baju ini. Oh ini toh baju-baju dari negara Abi. Coba aku pakai baju ini ya. Oh di sini toh nyarinya. Oh ini baju dari negara Abi nih. Ya. Jadi kalau di negara Abi tuh cewek-ceweknya pakai baju begini modelnya. Duh, kayaknya bunda mau beli ah. Menter gitu kan. Biar Abi lihat kok jadi kayak, kok jadi perempuan-perempuan bangsaku katanya. Pasti bunda cantik pakai baju ini ya. Berapa harganya ini? Kayaknya rame kali ini bajunya. Iya kayaknya nih, ini baju-baju negara-negara dan negara-negara Abi nih kayaknya nih. Maulah aku pakai baju ini nanti kapan-kapan ya. Ya kan, ada acara-acara khusus gitu kan. Apa ini baju penari? Coba aku tanya besok ya, ini bajunya memang dipakai di, emang di sana harus pakai baju ini buat nari apa buat orang hari-hari biasa? Kalau enggak hari-hari biasa boleh pakai baju ini. Ini baju daerah, gue beli. Ya. Orang kaya gue beli.
Nih kalau bunda nggak mesin cuci ya, bunda nyucinya di sini nih. Untung aja bunda punya mesin cuci di rumah kan. Kalau nggak di sini bunda mesin sampai cari-cari laki, ya kan? Ada nggak lelaki-lelaki yang single hidupnya? Bunda, tuh kayak itu peran direbut bundanya, tuh, ya kan direbutin dia. Tulak, mak-mak pula lagi ah. Lelaki mah nggak penting, mau tua bangka kayak, yang penting lo lobang aja. Yang penting lobang lo enak, dah. Jauh kali ya. Emang tadi bunda lewat mana sih? Yuk nyebrang yuk. Ada mobil nggak? Nyebrang cepet. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jual apa dia? Apa yang bisa aku beli di sini ya? Buah kurma itu ya? Apa? Oh beli kuaci kayaknya ya? Ah jangan ah. Besok aja bunda belanja ah. Kayaknya besok bunda mau belanja daerah sini ah. Depan rumah ada apa itu? Kok ngeri kali ini pakai ini? Model apa itu? Coba aku pakai itu ya. Ini Afrika-Afrika mana sih? Tunggu itu masih buka salonnya ya Allah Tuhan. Gak capek-capek dia kerja salon. Enak kali baju ini, gak dingin rasanya loh. Padahal udara dingin loh. Tapi gak tembus gitu loh. Baju ini gak tembus. Gak tembus dia, memang bener-bener kulit badak ini. Ini ceritanya kulit badak dijemur. Ini ceritanya kulit apa kali, kulit rus. Kulit ini kulit apa, kulit beruang kali ya. Kulit beruang. Ini bagian luar, ini bagian dalam. Ini kulit beruang ini. Ini bagian luar. Tuh. Jadi gak bener-bener gak dingin. Apa ini? Ya Allah singgah sana gue. Singgah sana gue. Ini apa? Oh ini restoran Asia juga. Ya Allah. Ngapa tadi bunda jauh-jauh ke sana ya? Ini restoran Asia. Coba kita masuk, kita tanya ya. Oh ya ini Ibis. Shurigu. Hamzi di this Asia udah pas. Hamzi kannst du bestellen von Hause abholen? Udah nih. Body Karte. Da? Da au Asia, oder? Ja, hi, inklusiv. Okay, danke schön. Kok pada mukanya kayak muka-muka orang Indi? Kok muka-muka Nepal sih? Orang Nepal kayaknya ini. Muka-muka Nepal. Kok restorannya muka... Apa itu? Enaknya itu. Berapa tuh harganya? Enak kali kayaknya tuh ya. Unser Kind ist nicht das einzige Verstand. Oh, wie? Weißt du, meinst du? Ich sag dir, diese